Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2022 dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia di Bali, Senin 27 Juni 2022. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini diikuti oleh Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami bersama BNNK Sukabumi dan Forkopimda dari Gor Ciseat Kabupaten Sukabumi. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengatakan, peringatan HANI menjadi momentum kampanye masif pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi. Hal itu untuk meningkatkan komitmen seluruh instansi pemerintah hingga masyarakat, yang tujuannya tentu saja untuk mewujudkan Sukabumi bersih narkoba. Tak hanya itu, ikhtiar pun dilakukan melalui program kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat, seperti desa bersih narkoba, sekolah bersih narkoba, kampus bersih narkoba, lingkungan kerja bersih narkoba, dan kabupaten tanggap ancaman narkoba. Subkoordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Sukabumi, Reni Marliani Iska menambahkan, lembaganya terus membangun sinergitas dengan semua pihak demi terwujudnya Sukabumi bersih narkoba. Dalam kesempatan tersebut dilakukan pula penyerahan penghargaan terhadap para penggiat aktif dan duta anti narkoba oleh Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Ciseat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan.